Selamat pagi Sobat Bipos Video, kembali bersama saya Franz, reporter dari Banjarmasin Pos yang saat ini ingin melaporkan terkait dengan adanya prosesi penyerahan remisi kepada warga binaan Lapas Kelas 2A Banjarmasin atau yang juga dikenal dengan Lapas Teluk Dalam Banjarmasin, di mana tadi sudah dilakukan salat id, dan setelah dilangsungkannya salat id ini, kemudian Lapas Kelas 2A Banjarmasin itu juga menyampaikan atau menyerahkan remisi kepada warga binaan yang mendapatkan remisi pada Lebaran Idul Fitri pada tahun ini. Jadi berdasarkan data yang ada, warga binaan di Lapas Kelas 2 Banjarmasin yang mendapatkan remisi itu totalnya sekitar 1.457. Khususnya kepada para warga binaan. Dan bisa dilihat saat ini Kepala Lapas Kelas 2 Banjarmasin yaitu Bapak Herliadi sedang memberikan sambutan terkait dengan penyerahan remisi untuk warga binaan di Lapas Kelas 2 Banjarmasin. Kita harus bisa melupakan kesalahan orang lain. Jadi untuk Lebaran Idul Fitri tahun ini itu yang mendapatkan remisi khusus RK2 itu ada sebanyak 5 orang, yang mana 2 orang langsung bebas dan 3 orang akan menjalani subsidiar. Pada hari ini dibahas saatnya untuk kita merayakan hari kemenangan yang sangat akan matang. Selain dimaknai sebagai hari raya kemenangan, untuk penyerahan remisi secara simbolis tadi sudah dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas 2 Banjarmasin Bapak Herliadi. Dapat berlahir kembali dengan fitrah manusia yang suci, bersih dari dosa, dan mendapat kekuatan baru. Ibadah-ibadah pada bulan Ramadan mengandung api menyucikan jiwa dan penguatan diri. Namun, perlu saudara ingat kembali bahwa kemenangan pada hari ini merupakan milik mereka yang telah berjuang mendalikan hawa nafsu. Kemenangan ini total narapidana sendiri yang ada di Lapas Kelas 2 Banjarmasin ini sebanyak 2.088. Paripurna yang berhasil menggapai nilai-nilai Ramadan. Perbuktian nilai-nilai Ramadan terlihat. Dan yang mendapatkan remisi itu sebanyak 1.400. Antara seorang insan dengan Tuhannya. Dan terrealisasikan pula 57 orang. Sesama manusia. Kita juga harus ingat kembali bahwa ketika sebagai korban menuntut bahwa untuk mempertahankannya, marilah nilai-nilai Ramadan itu kita pertahankan. Kemudian yang masih dalam proses remisi susulan itu ada sebanyak 485, kemudian yang tidak mendapatkan remisi itu sebanyak 146 orang.